Sirajul Talibin, karangan Bahya Ihsan Jampes Kediri, halaman 13, syarah daripada kitab Minhajul Abidin, buah karya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ay ar-rahmatu al-maqrunatu bita'uzim. Dan salawat, makna daripada salat adalah rahmat Allah yang dibarengi dengan pengagungan. Ala sayyidil mursalin, itu semoga tertujukan kepada jenderalnya para rasul. Ay asyrafihim wa afdolihim, artinya adalah rasul yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa idza kana asyrafal mursalin alladziina hum afdhalul khalqi fa huwa asyrafu min ghairihim bil aula. Dan apabila Rasulullah itu adalah menjadi rasul yang paling mulia, berarti Rasulullah itu menjadi manusia yang paling mulia dong. Lah rasul itu jenderalnya manusia. Dalam setiap kurun ada rasul, ada nabi, itu jenderalnya manusia. Ya. Lah ini rasul adalah jenderalnya daripada jenderal. Berarti jenderalnya kopral doang juga dong. Ya. Jenderalnya dari prajurit kabeh dong. Lah gitu. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi alal itlaqi. Maka Rasulullah ini adalah makhluk yang termulia secara mutlak, secara general. Jadi makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah. Jadi Superman itu Rasulullah. Kok Superman kalah kama kecang cuti balik gitu. Jelma gelo eta mah. Hah? Hayang ngajaran teh. Hay itu sih. Wa qad haka al-Fakhrur Razi al-ijma'a khilafan liz-Zamakhsyari fi tafsir Kasyafihi. Dan Imam Al-Fakhrur Razi memberikan pernyataan atau menghikayatkan ijma' para ulama mengenai hal itu. Yang paham daripada pendapat daripada Imam Al-Fakhrur Razi ini berbeda dengan pendapat daripada Az-Zamakhsyari, yaitu di dalam tafsir yang bernama tafsir Al-Kasyaf haitsu syadza, dan pendapat Az-Zamakhsyari itu adalah syadz, pendapat yang sangat lemah, bi tafdili Jibril alaihi sallallahu alaihi wasallam mustadilan bi qalihi innahu laqawlu rasulin karim, bahwa menurut Az-Zamakhsyari menyatakan malaikat Jibril lebih mulia daripada Rasulullah. Ini pendapat yang syadz, pendapat yang sangat bertentangan dengan pakem prinsip para ulama semuanya. Oke. Okay. Jadi paham al-ayata. Haitsu 'adda fihi fadhila Jibril fa innahu sifa fihi bi annahu rasulun karim ila qoulihi amin. Karena di dalam ayat itu dinyatakan mengenai keutamaan malaikat Jibril, di mana Jibril disifati sebagai rasul yang mulia sampai amin. Nazala bihi ruhul amin, yaitu dinyatakan sebagai ruh amin. Wa qatasara 'ala nafil jununi anhu sallallahu alaihi wasallam bi qalihi wa ma sahibukum bimajnun. Dan sementara ayat itu disandingkan dengan ayat yang berbunyi wa ma sahibukum bimajnun, dengan cuma menafikan sifat gila yang disematkan oleh orang-orang yang melecehkan Rasulullah. Nah, ini cara kajian daripada Syekh Az-Zamakhsyari. Dan pendapat Syekh Az-Zamakhsyari ini waqad kharaqa fi dhalika al-ijma'. Ini mendobrak ijma' para ulama. Nah, ini enggak boleh dilakukan ya. Mendobrak ijma' ulama itu enggak boleh dilakukan. Wala lidilalata fil ayati lima idda'ahu. Maka tidak ada dalil apapun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung pengakuan atau justifikasi yang dilakukan oleh Az-Zamakhsyari. Li'anna al-maqsuda minha nafyu qawlihim innama yu'allimuhu bashar. Bahwa pernyataan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Jibril adalah rasul yang mulia itu adalah untuk mendobrak pendapat daripada kafir Quraisy yang menyatakan bahwa Muhammad ini diajari oleh manusia. Muhammad ini pinter, Muhammad ini ngadadak ngomongkan masalah konsep ketuhanan, ngomong itu iya, yang menurut pendapat mereka ngomongan ngaco itu. Wah, ini pasti ada gurunya ini, ada yang mengajarkan. Berarti sosoknya siapa? Profesor mungkin. Nah, ini dibantah. Tidak. Bukan.
yang mengajarkan Muhammad adalah Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril, atas instruksi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalihi aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Wa laysa al-maqsudu al-mufaddalah bainahuma. Ayat ini bukan yang dimaksudkan adalah menjelaskan keunggulan antara Jibril dan Rasulullah, enggak. Wa innama huwa syai'un syai'un iqtadahu al-halu. Nah, ini memang sesuatu yang memang dituntut oleh keadaan, harus menyampaikan itu, bukan sebagai pola banding antara Jibril dan Muhammad. Tetap saja bahwa afdalul khalqi alal itlaqi, manusia atau bukan manusia ya, makhluk semuanya, dari seluruh bangsa, dari seluruh makhluk, bukan dari manusia saja, yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ibrata bima qad yatawahhamu min tafdhil Jibril alaihi laikaunihi kana yu'allimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada ibrah sama sekali atas waham, salah asumsi yang dilontarkan oleh Az-Zamakhsyari yang mengunggulkan malaikat Jibril melebihi Rasulullah. Pedah Jibril mengajar kanjeng Rasul. Ya, ini kalau bahasa display-nya, malaikat Jibril gurunya, gitu loh. Ini Rasulullah muridnya, berarti lebih mulia guru daripada murid. Padahal wa kam min muallimin bil fathhi afdalu min muallimin bil kasri. Sementara berapa banyak murid itu bisa mengungguli gurunya? Ya, berapa banyak itu? Ya, Imam Ghazali murid tapi bisa mengungguli gurunya. Syabdul Qadir murid tapi bisa mengungguli gurunya. Ya, Syekh Muhammad Jamaluddin Ibnu Malik, pengarang yaitu Alfiyah Ibnu Malik, itu juga mengungguli gurunya, Faiqatan Alfiyah Tabni Mu'ti. Ya, memiliki Alfiyah yang bisa mengungguli Alfiyah Ibnu Mu'ti, yaitu gurunya. Dan Ibnu Arabi memberikan sebuah pernyataan, kami adalah generasi akhir, generasi kekinian, tapi kami harus bisa melampaui generasi-generasi yang terdahulu. Artinya, tidak melulu guru itu lebih unggul daripada muridnya. Bisa saja murid itu mengguli gurunya. RT bisa mengguli anak. Ya, itu. Tidak otomatis anak pasti lebih dibandingkan RT. Tidak, itu tidak menjadi otomatis. Ala annahu qad dzakara asy-syekh Ibnu al-Arabi fil Futuhat, dan juga berdasar kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Arabi di dalam kitab Al-Futuhat, annal Qur'ana unzila alaihi sallallahu alaihi wasallam qabla nuzuli Jibril bihi alaihi. Keterangan dari Ibnu al-Arabi di dalam kitab Al-Futuhat memberikan sebuah pernyataan bahwa Al-Qur'an itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Jibril menemui Rasulullah. Ini menurut keterangan daripada Ibnu al-Arabi di dalam kitab Al-Futuhat. Lakin qala Asy'arani ba'da an naqala dzalika anhu wa fihi nadharun. Tapi kata Imam Syarani, setelah menukil pendapat daripada yang disampaikan oleh Ibnu al-Arabi tersebut, pendapat ini perlu dikaji, ini validitasnya bagaimana, benar enggak itu? Benar enggak itu? Valid enggak ini pendapat daripada Ibnu al-Arabi itu bahwa Quran itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Allah mengutus Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an. Ntar dulu, jangan jangan cepat percaya atau cepat membantah, tapi perlu kajian. Oke. Walam attali ala dzalika fi hadisin wallahu alam. Dan aku tidak menemukan sama sekali pernyataan itu dalam satu hadis pun, kata Imam Asy'arani. Qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat, walau la annahu taba lakana haqiqan bil adzabi. Orang tadi itu seperti levelan Az-Zamakhsyari, dan siapapun yang berpendapat bahwa Jibril lebih unggul daripada Rasulullah, kalau dia tidak bertobat maka dia wajib mendapatkan azab dari Allah. Wa ma warada minan nahyi an tafdhilihi sallallahu alaihi wasallam kaqoulihi la tufaddiluni 'anil anbiya. Adapun kalau ada keterangan hadis yang melarang seperti kata Rasulullah, jangan unggulkan aku melebihi para nabi,
Itu ada keterangan hadis seperti jangan unggulkan aku melebihi para nabi, enggak boleh, jangan kalian lakukan itu. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Yusuf ala Yunus ibni Mata, dan jangan unggulkan aku melebihi daripada Yunus, Nabiullah Yunus bin Mata. Ada larangan itu. Tuh kan ada larangan itu. Enggak boleh mengunggulkan Rasulullah di atas nabi-nabi yang lain. Kok ada pernyataan Rasulullah lebih unggul dan menjadi makhluk yang paling unggul, paling mulia? Sementara tidak boleh memuliakan Rasulullah melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Dan itu pernyataan hadis, bukan pernyataan kita. Wa qalihi la tukhayyiruni ala Musa. Jangan lebih memilih aku dan mengalahkan atau mengungguli Nabiullah Musa alaihissalam. Wa nawi dzalika. Fa mahmulun ala tafdilin yuaddi ila tanqisi ghairihi minal anbiya. Itu maksudnya adalah, interpretasinya adalah, itu mengunggulkan yang pada akhirnya meremehkan nabi yang lain. Ya, mengunggulkan Rasulullah dengan cara mencela Nabi Musa, enggak boleh. Mengunggulkan Rasulullah dengan cara mencela Nabi Isa, enggak boleh. Kalau mengunggulkan Rasulullah sebagaimana porsi yang Allah beritahukan melalui Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah, ya itu sah-sah saja. Harus yang memang seperti itu. Bisa dimengerti? Oke. Annahu qalahu qabla an ya'lama annahu afdalu. Atau kemungkinan yang kedua, maksudnya Rasulullah melarang itu adalah hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah tahu bahwa beliau adalah manusia, bahkan makhluk yang paling mulia. Itu makna, itu sebenarnya ihtimal. Bisa diinterpretasikan satu itu tadi yang pertama, bahwa pengunggulan itu jangan sampai meremehkan, melecehkan nabi-nabi yang lain. Atau maknanya adalah Rasulullah mengeluarkan redaksional hadis itu sebelum Rasulullah tahu bahwa beliau adalah, dirinya adalah merupakan makhluk yang paling mulia. Wa yuhtamalu annahu qalahu ta'adduban wa tawadduan. Atau kemungkinan yang ketiga, Rasulullah menyatakan hadis itu, jangan unggulkan aku melebihi Musa, melebihi Yunus, melebihi nabi-nabi yang lain, itu maksudnya adalah Rasulullah ta'addub, Rasulullah adab, ya. Rasulullah tawadhu. Wakila, dan ada pendapat yang menyatakan makna la tufaddiluni ala Yunus bin Mata la ta'taqidu anni aqrabu ila Allah min Yunus fil hissi haitsu najaitu Allah fawqa samawati as-sab'i wa huwa yunaji rabbahu fi batnil hut fi qa'il bahri. Jangan sampai kalian mengiktikadkan bahwa aku itu lebih dekat kepada Allah secara hissi, secara indrawi. Kenapa? Karena aku munajat kepada Allah dalam peristiwa Mi'raj, yaitu di atas langit yang tujuh. Tapi Nabiullah Yunus alaihissalam membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu di dalam perut ikan hiu atau ikan paus, ikan hud dan atau ikan nun, dan itu posisinya di tengah kedalaman samudra atau lautan. Oh, berarti secara kedekatan aku lebih dekat kepada Allah. Itu diukur dari hissi, dari indrawi, dari kasat mata. Jangan, enggak boleh. Litanazuhi ta'ala anil jihati wal makan. Karena Allah bukan di atas langit, Allah bukan di atas arasy, Allah tidak bersemayam, Allah tidak diem di mana-mana, Allah tidak butuh tempat. Orang tempat itu yang butuh Allah, bukan Allah membutuhkan tempat. Jadi jangan cara pengunggulannya, polanya seperti itu. Fayastawi fi haqqihi man fayastawi fi haqqi min fawqi samawati wa min fayastawi fi haqqi man fawqa samawati wa man fi qa'il bahri. Karena Allah tidak bersemayam dimanapun, karena Allah memang tidak membutuhkan tempat, karena tidak ada tempat apapun yang bisa mewadahi Allah, tapi tempat itulah yang ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat itulah yang membutuhkan Allah, maka levelnya sama antara orang yang munajat kepada Allah di atas langit yang tujuh dan orang yang munajat di tengah lautan di dalam perut ikan hiu, yaitu Rasulullah dengan Nabiullah Yunus. Gitu. Jadi jangan salah pengunggulan atau bukan pengkultusan ya, atau pengunggulan itu, pengutamaan itu akhirnya melahirkan pengkultusan yang sifatnya tidak relevan. Itu enggak boleh. Tapi kalau unggulan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lu itu ciri manusia beradab atau memanggil Rasulullah ya harus sayyidina dong. Itu ciri manusia beradab. Muhammad, wah itu kurang ajar ya. Loh, kalau kita punya bapak gitu, anakmu gitu manggil kamu,
Dadang ke sini. Lu meren dikepret atuh meren. Ya, kurang adab itu, Bapak. Itu Tuan Guru yang terhormat. Lah itu ciri manusia yang beradab. Wa adamu tafdili bihadzal i'tibari la yunafi anhu sallallahu alaihi wasallam afdalul jami'i. Maka pengunggulan dari meteorologi seperti ini, jadi sisi kajian seperti ini, itu tidak menafikan bahwa Rasulullah tetap manusia yang paling unggul, paling utama di antara makhluk sealam jagat manapun. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah juga telah memberikan pernyataan, ana akramul awwalin wal akhirin alallahi wala fakhra azamu wala fakhra azamu min dhalika. Nah ini azamu itu apa ini? Wala fakhra azamu min dhalika. Aku ini adalah manusia yang termulia dari generasi yang terdahulu sampai generasi akhir nanti. Ini bukan pernyataan yang sombong, ya. Au wala aqulu fakhran, atau ini bukan aku sombong, enggak pernyataan seperti itu, tapi bal tahaddusan bin ni'mati, itu disebutnya adalah tahaddus bin nikmah, menyampaikan nikmat, memberitakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahaddus bin nikmah itu diperintahkan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bal tahaddusan bin ni'mati kada fi tuhfatil mazidi. Ini keterangan ini disalipatikan, yaitu di dalam kitab Tuhfatul Mazid. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, wa tafdiluhu sallallahu alaihi wasallam laisa lima zayyihi zaidatin fihi ala ghairihi wa innama dhalika minallahi ta'ala. Bahwa yang perlu diketahui, keutamaan Rasul, keunggulan Rasulullah melebihi nabi-nabi yang lain, itu bukan karena Rasulullah memang memiliki keistimewaan, keunggulan secara independen, secara diri sendiri, dari buah cipta karsa daripada diri sendiri. Tidak. Itu adalah murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Id li sayyid ayufaddila min abidihi man syaa ala man syaa. Karena seorang bos itu dia bebas siapa di antara anak buahnya atau hamba-hamba sahayanya, siapa yang mau diunggulkan, siapa yang di kelas 2 kan, siapa yang kelas di kelas 25 kan, dan selanjutnya itu bebas kalau bos mah. Dan Allah itu tentunya lebih dari sekadar bos. Itu ai fa fadluhu dhatiyun la kasbiyun. Jadi keunggulan Rasulullah itu adalah bersifat zati, bukan bersifat kasbi. Kasbi berarti dengan cara pencarian, ya, dengan cara pembelajaran dan sebagainya. Tidak, itu memang diberikan oleh Allah. Rasulullah harus menjadi manusia dan makhluk yang paling mulia di antara sekian juta triliun dari bangsa manusia, jin, malaikat, dan apapun. Qalahu Abdul Karim Ad-Dimyati, ini disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Ad-Dimyati. Terakhir, wa'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yantafi'u bi salatina alaih. Ketahuilah bahwa Rasulullah itu menerima manfaat dari solawat yang kita bacakan kepada beliau. Lakin la yambaghi lil musalli an yaqsuda dhalika. Tapi enggak boleh kita baca solawat niatnya adalah supaya Rasulullah mendapatkan manfaat. Enggak boleh. Betul, Rasulullah itu mendapatkan manfaat daripada solawat yang kita baca. Tapi enggak boleh solawat kita diniatkan adalah supaya Rasulullah mendapatkan manfaat tersebut. Enggak boleh. Wa innama yaqsudu naf'a nafsihi kama yazdadu naf'uhu bitakarruril amal bil ahkami asy-syar'iyyati al-waridati anhu. Tapi niatnya adalah untuk menambahkan dirinya sendiri nih, tambah manfaat nih untuk diri kita sendiri baca salawat itu, sebagaimana kita melaksanakan aturan-aturan hukum syariat, bukan untuk mengangkat syariat supaya bermanfaat, tapi kita itu biar jadi orang yang bermanfaat karena mengamalkan syariat. Wa kadzalika asy-syekh idza 'alima insanan enggak jelas fasara ya'malu bihi wa yu'allimuhu lin-nas fa innahu yazdadu naf'uhu bi takarrul 'amal bihi kama qala al-qutb ad-dasuki wa ghairuhu. Ini enggak jelas ini apa ini. Idza 'allama insanan hukman, sebagaimana seorang guru ketika mengajarkan kepada manusia satu hukum, fasara ya'malu bihi, kemudian santrinya yang diajarkan hukum itu mengamalkan hukum tersebut, wa yu'allimhu linnas, dan kemudian diajarkan lagi kepada orang. Ini guru punya murid, diajarkan hukum, ya. Kemudian murid ini dia punya murid lagi. Oh, banyak itu muridnya. Fa innahu yazdalu naf'uhu, maka murid ini, ya, berarti kan tambah manfaatnya.
bitakarrulil amali bihi, dengan berulang-ulangnya amal, yaitu menyampaikan, itu kan tambah prestasi amalnya. Kama qala al-Qutbu ad-Dasuqi wa ghairihi wa ghairuhu, ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam ad-Dasuqi dan selain Imam ad-Dasuqi. Intinya adalah ada pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu yang tafi'u, menerima manfaat daripada selawat yang kita bacakan. Tapi kita enggak boleh pongah, enggak boleh sombong, enggak boleh menepak diri bahwa selawat kita yang kita baca ini adalah dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada Rasulullah. Niatannya seperti itu enggak boleh. Niatannya tetap ini supaya kita ya yang manfaat. Nanti ketika ketemu Rasulullah di alam mahsyar nanti, Rasulullah bisa mengenal kita. Dari mana cindera matanya itu? Dari mana ID card-nya itu? Rasulullah bisa kenal kita, yaitu daripada untaian selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab.